6 hal baru di One Punch Man 173 yang tak terjadi di webkomik. Setelah beberapa bab sebelumnya yang diadaptasi secara akurat, cerita One Punch Man bab 173 versi buatan Murata mulai mengalami perbedaan yang signifikan dari webkomik buatan One. Memang pasti bakal ada perbedaan sih antara manga dan webkomik, terutama karena faktor God dan Bless. God dan Bless cukup disorot di manga dan ada beberapa adegan baru yang melibatkan mereka. Apa saja hal baru di One Punch Man bab 173 yang tak terjadi di webkomik? Simak videonya berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pertama, pertemuan rahasia hero kelas S. Di versi webkomik bab 97, setelah momen Bavoy menyelidiki data Saitama, harusnya pertemuan antara Saitama dan trio hero kelas A yang jadi sorotannya. Akan tetapi, Murata merubahnya justru ke momen yang lebih serius, yaitu rapat pertemuan hero kelas S yang hendak membahas ramalan terakhir si Babawa. Amai Mikes yang harusnya masih di kantor agensinya sendiri juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut karena ia adalah hero kelas A yang kekuatannya setara dengan kelas S. Ada beberapa hero kelas S yang memang tak hadir karena keberadaannya sekarang seperti Pingot dan Tatsumaki yang diketahui harus mendapat perawatan serta Bang yang sudah pensiun. Kedua, terungkapnya nama God dalam rapat. Di sepanjang awal New Heroes Saga versi webkomik, nama God sempat tenggelam pasca insiden Garo. Akan tetapi, di versi manga, nama God langsung mencuat di pembicaraan setelah Zombie Man mengungkapkan info yang didapat dari Homeless Emperor. Flashy Flash juga turut menambahkan bahwa entitas itu pernah berkomunikasi dengan via telepati dan menawarinya kekuatan lebih. Zombie Man pun turut mengiyakan berdasarkan reaksi Homeless Emperor sebelum tewas yang sempat dilihatnya. Ketiga, cerita Stitch tentang sejarah konflik Bless dan God. Setelah mengetahui Bless titip salam padanya lewat Flashy Flash, Stitch pun membuka rahasia yang ia pendam selama ini. Ia bercerita bahwa Bless dan kelompoknya sudah lama melawan God selama dua dekade terakhir. Mereka sendiri juga berkeliling dunia untuk mengumpulkan kubus hitam yang disebar makhluk tersebut untuk mendapatkan petunjuk. Perjuangan Bless sempat mencapai suatu titik di mana God muncul sendiri tepat di depan matanya. Saat sang hero sibuk melawan Elder Centipede. Yang unik, entitas itu malah menawari Bless kekuatan ketimbang mengajaknya bertarung. Akan tetapi, Bless sendiri menolak dan tetap melawannya. Pasca pertemuan tersebut, Bless dan Stitch sepakat untuk memastikan tak ada yang tahu bahkan makhluk tersebut. Gara-gara inilah sang hero nomor satu ini pun memilih menghilang dari pandangan publik. Keempat, momen Saitama pre-time travel diceritakan Genos. Stitch sendiri mengungkapkan bahwa alasan asosiasi hero menyembunyikan informasi God karena mereka belum memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melawannya secara langsung. Sejauh ini hanya Bless saja yang diketahui sanggup bertarung mengingat ia adalah orang yang bisa memanipulasi waktu. Nah, pada saat itulah Genos pun berkata tentang info yang ia dapat dari core versi dirinya di masa depan. Sayangnya, cerita tentang kehebatan Saitama seperti saat adu tinju dengan Genos dan pertarungan di dekat Jupiter membuat para audiens jadi merasa bosan karena memakan durasi beberapa jam. Tidak hanya itu, mereka juga sulit mempercayainya karena baik Saitama dan Garo sama-sama lupa ingatan pasca insiden tersebut. Kelima, Stitch memberi dugaan soal alasan interaksi dengan dimensi God meningkat. Ada satu hal yang diketahui Stitch dari Bless. Stitch sempat mengungkapkan pada para hero bahwa interaksi dari God ke dunia manusia mulai meningkat secara drastis.
Ia juga berkata bahwa menurut Blaise ada sesuatu yang tampaknya telah memanggil God ke dimensi manusia tinggal. Menariknya, Murata menaruh gambaran Saitama pada saat dialog tersebut seperti mengisyaratkan si hero satu inilah yang membuat God tertarik untuk masuk ke dunia manusia. Keenam, para hero mulai menaruh perhatian ke Saitama pasca pertemuan. Pasca pertemuan tersebut, para hero mulai menaruh perhatian ke Saitama karena cerita Genos. Flashy Flash yang sudah mengamati sejak operasi di markas asosiasi monster menganggap bahwa Saitama memiliki potensi untuk menjadi berlian. Zombie Man teringat akan perkataan Genius tentang seseorang yang mengalami kebotakan pasca merusak limiter tubuhnya dan mulai sadar bahwa orang yang dimaksud adalah Saitama. Sedangkan Amai Max justru terpikirkan akan konsep hero yang ideal saat memeriksa data hero Saitama. Itulah daftar hal baru di One Punch Man bab 173 yang tak ada di versi webkomiknya. Bagaimana pendapat kalian? Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami. Dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video kami terbaru selanjutnya. See you!